Oke, ready. Oke, alright, rolling. Oke. Oke, sin audio. Tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Oke. Cantik. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali kita dengan Wiser Podcast. Yang ni yang kali kedua katanya dekat aku, tapi ini sebenarnya yang pertama, yang paling kali pertama lah untuk aku join podcast Wiser. Ngeteh. So sebelum tu aku kenalkan diri aku dulu. Aku Arif, apa ni, Arif Bukhari, orang lebih kenali sebagai Arif Mac. Jadi untuk podcast kali ini, Wiser ingin membincangkan tentang isu yang ni lah kan, isu hangat yang ya? Masih hangat lah kan, masih hangat. Hangat ni. Wiser telah berjaya menempah dalam masa tu. Saya cari balik, saya potong bahagian tu. Dia kata bukti ni sebab dalam tempoh berapa hari dia kan kita tempah tokoh ni, individu ni untuk bersama kami membincangkan perkara tentang 5G ni. Jadi beliau memang orang akan kenal ya, sebab beliau memang banyak menghentam membincang, membangkitkan isu-isu 5G negara. Seolah-olah macam dia seorang je yang cakap tentang isu 5G ni. Jaga kepentingan masyarakat, dia mewakilkan kita semua rakyat Malaysia. Dia mewakilkan lah. Saya kena buat satu video asing nak cakap balik pasal cerita ni. Saya tunggu benda ni keluar. Maksudnya boleh jadi calon YB lah tu. Okey, jadi tak lain dan tak bukan, alhamdulillah kita bersama dengan pendakwah teknologi ataupun nama sebenar beliau. Nama sebenarnya adalah mencari Aidil Hidayat, betul kan? Adil Hidayat. Siap ada makanan, masalah ni. Alhamdulillah. Siap ada kuih. Kalau tak makan lagi, boleh makan. Dia tahu kita tak nak makan masa tengah rekod tu. Baik, okey. Untuk soalan yang pertama. Berpeluh ni. Soalan terus. Teruskan. Pasal 5G ni kan, jadi orang banyak mengeluh. And then kata 4G pun tak lengkap lagi. Kita dah kalut dengan 5G. Ada yang cakap kata, alah 4G dekat kawasan aku ni pun lagi laju, dah stabil. Jadi 5G ni sebenarnya orang anggap macam 5G ni tentang kelajuan internet semata-mata. Jadi adakah 5G tu tentang itu saja, tentang laju tak laju? Laju aku punya phone ni kan. Okay, 4G ni, 5G ni tak perlu dah 5G ni kan. Jadi adakah 5G ni tentang internet punya kelajuan semata-mata? Soalan yang menarik tu. Okay, saya nak tanya kan, selama ni kalau kita duduk sembang pasal 5G tu kan, apa yang selalunya kita buat bila duduk cakap pasal 5G? Selalulah kalau kita buat, kalau macam contohlah kita dapat telefon ke, ataupun kita dapat line ke, ataupun bila kata jom kita test 5G kan, kita buat apa biasanya? Of course kalau macam aku ni lah, test laju speed, ke tak? Speed test lah. Aku speed test. Apa man? Yang itulah, sebab yang itulah lah yang syarikat-syarikat pun, penyedia telekomunikasi pun cakap dia lagi laju. Dia buka untuk lagi luas. Market dia kan? Liputan dia lagi luas. Jadi itu je ke? Sebenarnya itu cerita dia tau. Kalau kita tengokkan balik kan, dia 5G ni bila kita tengok dia generasi kan. Generasi pertama, yang kedua, yang ketiga tu yang ada 2G, ada 3G, ada 4G, ada 5G kan. Dia kalau nak ikutkan, dia bukan hanya untuk speed. Memanglah salah satu, dia ada tiga feature utama lah kalau nak fikirkan untuk 5G ni kan. Salah satu tu dia kata dari segi bandwidth, yang bandwidth yang besar tu yang kita kata ada setengah dapat sampai 1 gig kan. Itu dekat Malaysia ni pun kita kalau buat speed test tu nampak tunjuk 1 gig, kadang-kadang dapat 2 gig kan. Sebenarnya dia boleh pergi lebih tinggi lagi pada tu. Tapi itu salah satu, dia ada tiga benda utama. Kalau saya cerita sikit lah umum lah kan. Secara umum je. Secara umum yang pertama tu betul lah, satu tu kelajuan. Dia kata okay, sepatutnya 5G ni generasi kelima ni dia bagi lagi laju daripada generasi keempat tu. Satu. Lepas tu yang kedua tu daripada segi jumlah device yang boleh bersambung dengan rangkaian tu. Maksudnya macam ni, kalau saya bagi contoh mudah kan, katakanlah 4G tu dia kata mungkin dekat satu kawasan, dia kira 1 km persegi kan, mungkin dia kata mungkin 4G boleh ada dalam 1000 orang bersambung serentak. Maksudnya orang yang ada phone kan duk pakai serentak contohnya. Jadi idea dia bila pakai 5G ni, lagi ramai orang yang boleh duduk dalam satu kawasan yang sama tu. Jadi kononnya dia kata kalau 4G mungkin 1000, kalau 5G mungkin boleh pergi sampai 1 juta device. Kononnya macam tu secara teori kan. Jadi kenapa dia nak buat macam tu? Sebab idea dia macam ni lah, ramai orang duk pakai mobile device, duk pakai telefon semua kan. Jadi bila ramai orang duk pakai, bila dia perlukan sambungan, jadi sebab tu dia upgradekan ke generasi yang baru tu untuk support banyak device. Itu satu. Lepas tu yang ketiga tu salah satu benda yang umum lah, yang apa yang penting untuk 5G ni katanya adalah latency.
Yang tu yang kata kalau budak-budak gaming kan, kata bang saya connect ke server latency lambat, memang mati kena tembak. Orang tembak, orang dah tembak dah menang, saya baru nak masuk game. Macam tu lah. Jadi kalau nak ikutkan, dia kata lah yang 5G ni dia punya level laju tu sampai sama laju lebih kurang macam sambungan fizikal, macam fiber optik ke apa kan. Kita tengok kadang fiber optik dia pergi sampai 1 millisecond lah apa kan. So 5G ni dia ada 1 minit dia panggil sampai latency zero lah, idenya secara teori. Maksudnya boleh pergi 1 millisecond ataupun lebih rendah pada tu. Tapi teori lah. Secara praktikalnya kita susah lah nak tengok benda tu kan. Dia ada banyak-banyak faktor lain, tapi salah satu kelebihan dia yang tu. Tapi bila kita cakap dari segi 5G commercial kan, duk cerita okay sekarang kita nak register plan 5G semua. Benda yang dia akan tunjuk paling senang orang nak nampak adalah speed test lah. Kalau dia kata 4G dengan 5G sama laju, orang akan fikir buat apa aku nak upgrade. Contohnya macam tu. Sebab tu dia kata tu. Tapi sebenarnya tak. Nah, itulah antara 1-2 je. Sebab saya pun teringat bila 5G dah launch, lepas tu kat komen semua, oh ni tunjuk speed test, speed test. Betul. Itu pun orang komen kata, bang speed test tipu bang. Dia kena pakai fast. Itu pun kita boleh buat satu cerita panjang nak cerita orang tu. Cumanya, okay, kita punya transition daripada 4G kepada 5G ni terlampau diperkatakan. Yang isu dulu sebelum ni 3G ke 4G tak ada isu jadi macam tu. Tapi kenapa bila 4G ke 5G dia terlampau orang condemn sangat, apa yang tak apa ni, banyak orang kata tak kenalah kan. Kita perlukan device kan. Tapi sekarang ni orang sibuk dengan benda ni. Padahal kalau ke 10 ke 11 tahun yang lepas, bila iPhone 4 muncul kan, dia dah mula support 4G, tangkai yang 4G lah, dari transisi tu. Tapi orang tak sembang sangat pun. Tak peduli pun. Tiba dapat pun. Kalau sekarang ni semua, oh ya, kau punya phone ada 5G belum kan. Tapi kenapa sekarang baru ni? Okay, dia punya cerita tu panjang. Memandangkan cerita dia panjang. Ayat ada cerita dia panjang. Ini sebenarnya macam ni je, senang je. Kita tak pernah nampak tau sebelum ni kenapa daripada, contohlah kalau saya ambil daripada 1G pergi ke 2G ke pergi ke 3G ke, daripada 3G paling senang 3G ke 4G kita tak pernah kisah pun kan. Okay, selama ni kita tak pernah kisah sebab orang yang tukang buat infrastructure tu, maksudnya dari segi yang duk bagi cellular connectivity yang 2G 3G kan, semua telco yang buat. Pasal tak? Jadi contoh telco yang buat tu maksudnya siapa? Maxis, DG, Celcom, Umabar, semua dia pun yang buat. Maksudnya dia macam katakanlah macam ni, mula-mula dia mungkin pada waktu tu dia mula dengan infra 2G. Start dulu, okay, dah ada 2G, lepas tu dia tengok ada, dah ada 3G, dia buat 3G pula. Lepas tu bagilah additional service, bagi ada data semua tu kan. Lepas tu bila dah sampai ke zaman 4G, dia upgrade infra, dia masuk 4G pula. Lepas tu bagi dah service lain, duk bagi tengok video streaming kan. Jadi bila benda tu di upgrade, bila dia buat sendiri, dia cerita kat orang pengguna ni, kata okay sekarang dah ada 4G macam tu. Pada waktu tu kita pun seronok, dulu kan 3G punya phone, dulu tu upgrade 4G punya phone. Kita tak pernah persoalkan siapa yang tukang buat, kenapa dia upgrade. So yang bezanya sekarang ni, ni adalah orang yang buat 4G, yang buat 5G tu tak sama dengan orang yang buat 4G. Tu beza dia. Jadi itu yang datangnya cerita tentang yang kata syarikat Digital Nasional Berhad tu. DNB kan. Muncullah DNB. Jadi bila dah jadi macam tu, maka salah satu, bukan salah satulah, pendek katanya pihak yang paling banyak duk persoalkan benda ni, telco lah. Kalau saya cakap bahasa mudah, dia kata aku susah payah duk buat 1-4, awak hang bagi kat dia buat 5. Contohnya macam tu. Kalau dia orang Penang lah. Jadi dia persoalkan kan, dia tanya kenapa. Dan bila benda tu jadi isu, 5G ni bila kita cakap pasal infra, kita bukan kata pasal satu tempat nak pasang, nak letak satu tower kan, sudah. Kita cakap pasal satu negara. Jadi itu yang isu yang besar tu. Kenapa disuruh DNB yang buat? Kenapa tak bagi telco yang buat? Kat mana yang tak betulnya? Apa yang tak kenalnya? Lepas tu dipersoalkan lagi, kami dah buat daripada berzaman, daripada dulu sampai sekarang. Ni tiba-tiba tak tahu siapa. Kan dia assume macam DNB tu tak tahu siapa. Tiba-tiba muncul kata. Lepas tu sebab dia tak silap saya lah, saya tak pasti sama ada benda ni betul atau tidak. Kalau kita tengok ada setengah-setengah berita tu, dia kata macam ni. Dia kata DNB ni dulu asalnya syarikat yang duk buat dalam apa ni, panggil yang perumahan ke ataupun ni kontraktor perumahan, saya tak, dia lebih kurang macam tu, building ke apa, saya ingat macam tu lah. Saya cari balik cerita tu. Jadi dia persoalkan kenapa boleh daripada bidang yang lain masuk ke bidang tu. Tapi itu pun saya kena check balik lah kan. Saya terbaca sekali itu, kata betul ke, tak sempat tanya mereka. Jadi bila jadi macam tu, lagilah orang persoalkan. Lepas tu keluar pula isu-isu duit apa, macam kita tahu duit paling duduk sebut bilion-bilion. Kau cakap main dengan bilion. Main dengan bilion. Tak, dia macam ni, kita sekarang benda nak masuk tahun 2023, mana cakap juta-juta dah, ratus juta pun tak main, kita main bilion lah. Lepas ni trillion pula kan. Jadi bila benda tu jumlah yang besar,
orang lagi heran lah. Lepas tu duduk sembang pula dalam parlimen, hentam sana sini, ada bagi kanan. Lagi lah. Tapi salah satu isu, kalau nak menjawab sebab, isu yang kenapa dia persoalkan tu, sebab orang lain buat. Ha, dia memula pada situ. Itu salah satu dia, cerita dia. Okay. Jadi kalau kata 4G tu syarikat-syarikat telekomunikasi yang buat, infrastruktur tu dia sendiri yang buat, tiang tu, dan dia orang berkongsi dan dikawal selia oleh sebelum ni dengan MCMC lah. Salah satunya, betul? Ya. Yeah? Jadi tapi sekarang ni 5G di bawah DNB. Betul. So untuk infrastruktur punya penyediaan tu, apa kalau kata syarikat-syarikat telekomunikasi ni nak buat, dia orang kena dapatkan dulu kelulusan daripada pihak DNB. Dia bukan macam tu, dia macam ni. Kalau nak ikutkan daripada segi infra tu kan, okay, kalau dulu daripada segi infra 4G, 3G semua tu, okay, katakanlah saya ambil contoh mungkin Celcom ataupun Maxis dan sebagainya, okay, kalau dia nak bagi kawasan ni ada, kan, nak bagi ada coverage lah, contoh saya kata bagi ada signal lah, senang faham kan. Jadi dia akan letak dia punya asset ataupun tower tu dekat sini, mungkin macam tu. Jadi kat kawasan ni Maxis kuat, contohnya signal dia elok. Lepas tu kalau tempat ni macam tempat yang kata shopping mall ke apa ke, jadi pakat letak ramai-ramai lah. Maksudnya kita tengok semua telco elok. Jadi telco tu dia bertanggungjawab untuk buat infra dia sendiri, ataupun kita panggil menara telekomunikasi ke apa benda-benda macam tu lah kan. Tapi bila masuk kepada 5G ni, dua benda besar yang dibagi dekat DMB tu, satu tu dia bagi spectrum. Kan bila kita nak pakai benda macam wireless ni, dia akan ada frequency range yang nak guna kan. So dulu spectrum ni MCMC dia akan allocate kepada telco-telco ni, macam hang Maxis banyak ni, hang Celcom banyak ni, dia bagi. Jadi dia pecah-pecah pakai. So sekarang ni seluruh spectrum untuk 5G tu nak pakai tu semua bagi kat DMB. Tu satu. Lepas tu semua infrastructure untuk nak buat 5G tu, maksudnya daripada segi menara, nak letak antena, tak pecawang tu kan, semua DMB yang buat. Tapi nak kata kalau DMB buat satu partai pun, saya tengok ada juga bengkel kata macam ada setengah infra tu mungkin telco yang buat juga. Jadi dia berguna pakai, tapi ada macam-macam lah. Tapi secara umumnya DMB lah buat. Jadi jadi pendek katanya telco sekarang ni, macam saya ambil kalau Celcom, Digi, Maxis dengan U-Mobile kan, dengan YES dengan Unify Mobile, mereka ni hanya guna infra saja. Servis semua dia pakai DMB. So satu, maksudnya kalau dia bagi kat saya servis kan, dia iklan kan, kata Celcom 5G, dia iklan macam tu. Tapi telefon kita semua ni akan bersambung pada infra DMB tu. Dia masuk kat infra DMB dulu, pusing-pusing-pusing, barulah masuk dalam YES ke apa ke, baru pergi internet. Cerita dia macam tu. Okay, maksudnya dia ada kuota untuk masing-masing. Nak kata ada kuota, DMB kata tak ada kuota lah. Tapi pendek katanya, telco ni dia tak boleh nak bagi servis 5G tu kalau tak ada infra DMB tu. Lepas tu dia tak ada spectrum. Dia memang pintu lah. Dia kira dia pintu. Dia pendek kata pintu jalan semua lah. Pendek kata dia lah pintu, dia lah jalan, dia lah sleeper semua. Okay. Jadi itu salah satu isu. Jadi sebab tu yang pendek katanya, kalau katakanlah tiba-tiba, contohlah saya bagi contoh senang-senang faham, DMB kata hari ni kita tutup 5G semua, semua tak ada. Semua tak ada. Habis. So pendek dia kalau nak faham senang, tadi pun pergi kat antena DMB tu, daripada DMB bawa pusi-pusi, pergi kat telco, daripada telco bawa pergi internet. Tentu cara dia. Itulah benda-benda yang dipersoalkan, yeah, antara salah satu sebab mana tu lah. Tapi kira contohnya 5G punya menara kan, dia memang kena buat baru ataupun dia boleh upgrade? Tu soalan baik tu. Dia sebenarnya kalau telco buat, dia tak payah buat menara baru pun. Sebab tu kalau kita tengok, ingat dah dulu dia ada sebut ni, dia kata 3G sunset, tutup 3G sunset. 3G kan. Salah satu sebab kenapa dia buat 3G sunset tu, sebab dia nak, kita kalau saya cakap bahasa mudah lah, dia nak freekan resource tu untuk nak perbanyakkan lagi 4G. Yang tempat 3G tu ni nak padam, sumpah babi, pasang 4G infra. Ayat dia lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau telco yang nak buat 5G, dia cuma kena bahasa mudahnya dia tambah antena je lah kat tempat tu. Tapak tu dia dah sewa, infra dah ada, tiang dah ada semua, tambah je lah 5G kat situ. Just upgrade je lah. Upgrade je. Tapi kalau DMB yang buat, maka tu yang kita nampak tower baru duk naik tu, yang dalam berita dia kata sekarang ni kita coverage berapa sekian-sekian. Tu yang orang persoal kan. Kalau nak ikutkan, kalau telco yang buat, kalau dia kata minggu ni kami nak bagi 5G, memang boleh jalan. Satu Malaysia akan dapat. Minggu ni nak buat, satu Malaysia boleh buat. Dia kalau dia nak buat, dia boleh buat. Tapi sebab DMB, sebab dia nak kena buat balik, dia kena buat sendiri. Baru nak pasang. Baru nak pasang. Tu yang dia keluar berita kata kita dah pasang sampai ke, contohnya itu berapa, 3,000 lebih sai. Tu yang Fahmi Fazil, YB Fahmi Fazil tanya, betul ke mana pasang ni? Tu yang dia soal tu. Baru ni rakan kami,
Cuy, rakan kami Amsha dengan Afiq. Okey. Terima hidayah dibawa ke Mekah. Alhamdulillah. Saya ingat nak kata apa. Okey. Ha. Dia orang telah berpeluang ke Mekah menunaikan umrah. Jadi dekat sana dia orang ada tengok tiang-tiang 5G eh. Tiang-tiang 5G, tapi dia orang cakap tiang-tiang 5G di sana tu rendah, boleh capai eh. Tak ada boleh capai. Sebab masa saya pergi tu dekat Madinah tak nampak lah menara 5G kat mana. Tapi sentiasa ada je 5G tu. Patutlah nampak nur lah. Allah, kita duduk aura ni. Allah, berpeluh je ni. Tapi dekat Mekah, dia punya tiang 5G tu, dia macam keliling Masjidil Haram tu. Okay. Tapi rendah. Faham. Kira rasanya tiang bendera Malaysia tinggi lagi. Dia rendah, tapi dia punya setiap menara 5G tu rapat-rapat lah. Macam sini satu, kita berjalan sikit, jumpa lagi, jumpa lagi. Betul. Macam tu. Jadi bila kat Malaysia tengok, tinggi menara 5G kita kan. Kenapa diorang rendah? Dia nak jawapan yang betul ke jawapan main-main? dia kalau jawapan main-main macam ni, kita Malaysia suka buat benda tinggi-tinggi. Ayat tak boleh belah langsung ni, kalau orang dengar ni mesti marah. Dia sebenarnya macam ni. Kalau nak ikutkanlah secara teknikalnya, 5G ni dia ada, secara umum lah, kalau kita nak bagi coverage 5G ni, kita kena ada banyak menara. Tu satu. Okay, tapi kalau saya cakap dari segi tinggi rendah tu kan, dia menara yang tinggi tu biasanya kita gunakan supaya dia boleh bagi coverage yang lagi besar. Maksudnya macam contohlah, kita letak nampak satu kan, kita nampak telecommunication tower yang tinggi, gila-gila tinggi kan, kadang-kadang panjang kan. Jadi bila benda tu tinggi, kawasan coverage area tu memang besar, berapa kilometer radius macam tu. Jadi masalahnya bila menara macam tu buruk, kan nampak menara tu besar kan, macam contohnya kan, letak kat Masjidil Haram, nak letak katakanlah benda tu dalam berapa kata 100 kaki apa macam tu kan. Jadi kita akan nampak benda tu. Jadi dekat Malaysia kita nampak macam tu, ataupun kadang-kadang bila orang komplain, dia akan tukar menara tu nampak macam pokok. Pasal tak? Dia nampak macam batang pokok, letak daun kan. Jadi biasanya okey, yang kalau cakap pasal pokok daun tu, biasanya sebab orang komplain macam ni, dia kata kami tak mau kena radiasi, saya itu kaya X-Men. Jadi dia tipu, letak pokok tipu. Jadi dia menipu jelah. Okey, itu satu cerita. Jadi salah satu sebab yang saya, sebab saya tak pernah nampak yang terkata antena apa ni, menara dekat Mekah tu kan. Tapi saya rasa dia letak benda tu rendah supaya dia tak memburukkan keadaan kat situ. Itu satu. Sebab satu lagi, tower yang dia letak dekat-dekat tu, sebab contoh kan macam 5G ni, dia ada benda yang kita panggil sebagai dia punya frequency band tu, ada yang low band, mid band, high band kan. Jadi macam yang high band kita panggil yang millimeter wave tu kan. Memang frekuensi tinggi gila. Jadi macam ni lah secara umum wireless, lagi tinggi frekuensi itu, maka jarak tu lagi pendek. Macam ni, macam kita ambil paling mudah Wi-Fi lah. Wi-Fi 2.4 boleh duduk jauh. Wi-Fi 5GHz kena duduk dekat. So kalau yang macam contohnya mungkin dekat di sana kat Mekah Madinah tu, mungkin daripada buat millimeter wave ke apa ke. Jadi jarak di antara tower tu memang kena dekat. Lepas tu kalau dia nak buat besar-besar mungkin tak cantik, jadi dia tak pendek-pendek sikit. Tapi bila tak pendek tu, coverage area tu kurang sikit lah. Jadi bila coverage area kurang sikit, dia kena tak lagi banyak. Kena tak lagi banyak. Itu salah satu mungkin lah macam tu. Lepas tu mungkin nampak sungguh ke, ataupun dia conceal ke macam mana? Kalau memang nampak, memang ada satu ruang kita dah nampak je. Tapi rasanya sebab itulah mungkin dia tak mau bagi nampak tinggi sangat, sebab itu kan kita tengok mungkin kawasan Masjidil Haram apa tak sesuai, jadi dia rendahkan macam tu. Ataupun mungkin juga kita ni pokok banyak. Satu. Mungkin juga. Itu memang betul. Pokok, bangunan benda tu semua dia mendatangkan pendek kata interference lah. Macam kalau kita tak, macam contohlah kita tak wifi kat tengah jalan, tengah padang lah, tengah jalan buat tiba-tiba. Tak kat tengah padang tu, kalau kita duduk tak ada benda, signal tu mungkin dapat elok, speed dapat tinggi. Tapi kalau letak batu lah, tak apa lah, tak pokok lah kan, kurang lah sikit. Sama juga untuk si frekuensi yang kata seluler ni, lebih kurang. Tapi kalau perasan kan, dekat semua tiang-tiang 5G ni, dekat area Cyberjaya ni, dia ada satu generator kan, yang sangat besar. Lepas tu dekat tiang tu ada kipas pula. Apa benda tu? Dia macam ni. Tiang antena panas kena pakai kipas. Cik anda tengok, bila nak menipu tertolak habis meja. Okay, dia cerita dia senang. Kita patah balik kepada yang kata cerita siapa yang buat 5G tu kan. Jadi yang kena buat 5G tu adalah DMB. Jadi apabila DMB nak buat 5G kan, dia tak ada infra sedia ada. Tower semua tak ada. Jadi nak kena pasang tower. Jadi bila kita nak pasang menara telekomunikasi tu, contohnya katakanlah okay, hari ni kita nak bagi kat kawasan depan visor ni 5G. Jadi bila nak pasang menara tu, dia kena ada elektrik, nak kena ada semua. Jadi nak minta kelulusan daripada majlis perbandaran lah, TMB lah, semua lah, banyak kerja tau. Jadi kalau dia nak upkan benda tu, tower tu secepat mungkin, maka dia letak generator lah. Generator tu adalah untuk nak menghidupkan tower tu. Sebab dalam tower tu, kalau kita tengok dalam, dia ada macam equipment box kat situ kan. Dia ada macam-macam, dia pendek kata je, ada macam network equipment dia. Yang dia punya switches, router apa semua letak tu.
Jadi generator tu untuk nak menghidupkan tower tu. Tu yang kita tengok kadang-kadang ada main lori datang cuah. Minyak diesel. Bila dah ada sambungan, orang kata apa, sambungan elektrik tu, barulah mereka tutup tu. Maksudnya untuk setiap tiang ataupun generator tu, dia cover untuk beberapa tiang. Kalau dia, okay, kalau kita tengok ada setengah tiang yang mana yang memang dah ada sambungan kata daripada elektrik apa katakanlah TMB semua dah ada, tak ada lah generator tu. Tapi kalau tiang tu memang tak ada sambungan elektrik ke apa ke, memang ada. Dan biasanya satu tiang satu generator lah. Sebab tu kita nampak satu batang satu tu. Tu dia. Tu yang tengok kat saya berjaya yang terbakar. Itu yang tu lah. Jadi lepas tu generator tu pula pakai enjin diesel. Ah, diesel. Kalau letak salah saya, itu adalah generator elektrik diesel. Jadi kena top up minyak diesel. Memang ada lori, kan ada setiap lori yang bawa, ada yang dia dok bawa top up diesel ke setiap kadang minggu. Saya tak pasti setiap minggu. Tapi kan ada kes hari tu di mana kan tiba-tiba menara tu tak ada elektrik. Sebab ya, tu bila tak ada elektrik, habis. Memang habis 5G hilang. Pakai 4G. Oh, okay. Tapi kira konsep dia sama dengan fiber optik. Fiber optik kan ada dia punya main dan tarik. Okay, ha. So dia kira fiber optik kena generator ke? Eh, dah juga dia macam ni. Yang generator tu dia sebab nak bagi hidup equipment tu saja. Tapi biasanya kalau orang buat macam fiber optik tadi, tempat yang dia nak letak macam katakanlah station untuk nak sambung fiber optik semua tu dah ada semua dah. Dia jarang kita nak tengok orang tarik fiber optik kosong macam tu kan. Jadi biasanya dia buat planning. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan logik dia, ataupun orang kata teori yang betul dia, bila nak buat pencawang tu semua dah kena ada siap dah. Baru buat. Tu kita nampak kalau macam depan rumah saya nampak pasang dulu, lepas tu depa okay. Korek, lepas tu saya tak generator. Lepas tu bila dah masuk elektrik, buang pula generator tu. Sebab tu nampak generator yang bukan pemenang ke, yang nampak macam bodoh. Memang mencacatkan pemandangan lah. Tak, benda boleh bagi cacat. Bapak lebih cantik. Tapi itulah, sampai bila kan? Tak, orang kata macam ni, jangan judge tower daripada generator. Perasaan kalau kat kawasan Sabah Jaya memang, kalau sini tiang, satu generator. Banyak kan? Depan satu lagi generator. Tapi rasanya tak lama lah. Bila mereka dah dapat kelulusan, bila dah buat elok-elok, cuma kena tunggu dia boleh buat balik lah. Kena korek balik elok-elok semua. Itu lah yang isu dia. Banyak sebenarnya. Contohnya macam kalau nak ikutkan tower-tower 5G ni, dia kena ada sambungan fiber optik lah. Kalau nak ikutkan benda-benda macam tu, lepas tu kena ada elektrik, lepas tu kena letak tempat yang betul. Sebab tu kalau kita tengok kan 5G ni kan, dia kata perlu tower yang banyak. Sebab tu kalau kita perasan lah, kebanyakan tower tu dia letak kat tengah jalan, dia ganti tiang lampu. Sebab dia nak gunakan kawasan laluan tu. Salah satu sebab lah dia nak siap sedia apa ni, talian elektrik tu sampai. Salah satunya dia. Lepas tu dalam masa yang sama dia nak cari tempat, cara kat mana yang boleh letak menara telecommunication yang sesuai ni, supaya kawasan tu dapat orang kata apa, coverage yang banyak. Sebab kalau kita nak letak kat tempat-tempat baru tiba-tiba susah. Jadi paling senang kalau jalan tengah-tengah tu ada tiang lampu, ganti tiang lampu. Pasal jadi dia buat kan, ada tiang, ada antena, ada lampu. Dia panggil street furniture memang. Memang tu street furniture. Memang street furniture nama dia. Jadi kalau kata untuk kita dapat kawasan contoh Cyber Jaya liputan 5G sepenuhnya, maksudnya dalam kawasan Cyber Jaya ni dikelilingi dengan tiang-tiang 5G. Salah satu, okay, dia kalau nak tengok dikelilingi tiang 5G tu, dia ada betul juga, ada yang orang kata apa, tak berapa betul juga. Dia macam ni, kita kena tengok dia pakai 5G jenis apa, frekuensi apa dia pakai. Kalau dia pakai yang kata macam, dia kan macam saya kata tadi kan, dia ada frekuensi kan, low band, mid band, high band. Jadi low band tu mungkin dalam berapa ratus MHz, katakanlah 700 MHz yang dia bagi kan. Lagi rendah frekuensi itu, dia boleh pergi lagi jauh. Jadi mungkin dia akan letak satu tower gunakan frekuensi 200 MHz tu, dan boleh cover kawasan yang besar. Tapi internet tak laju lah. Tapi kalau dia kata okay, kita nak bagi Cyber Jaya ni semua orang pakai 5G dapat katakanlah minimum 2GB 7GB ke apa kan, maka dia kena pakai yang millimeter wave tu. Millimeter wave tower memang kena banyak betul. Pendek kata jalan sikit terlanggar, jalan sikit terlanggar macam tu lah. Memang pendek dia, jarak dia sampai berapa meter di antara kalau ikutkan logik. Dan sekarang ni memang kebanyakan kawasan kepadatan penduduk yang tinggi saja yang dapat. Cyber Jaya, KL betul, ya. Penang dan antara yang terawal Langkawi yang diuji Langkawi tu, yang dulu sekarang Langkawi, tak ada lagi. Sekarang tak ada lagi. Jadi tak silap saya, tak ada lagi. Menguji sahaja. Wah, dia, ni cerita yang kita sem- yang tak bagi tahu. Kita bagi tahu tapi nanti saya kita potong ni penonton terkejut. Cerita apa? Dia macam ni. Kalau ikut sejarah dia balik kan, 5G kita kat Malaysia ni dia start dalam 2018-2019. 2019 tu pendek kata benda yang orang kata apa, macam launching paling dahsyat lah pada waktu tu. Tapi kalau kita pasang 2019 tu yang buat 5G tu bukan DMB. DMB tak wujud lagi waktu tu.
Yang tukang buat 5G tu, tu kan Tun Mahathir kan, Perdana Menteri kan. Yang buat 5G tu adalah telco. Tapi dia pernah buat testing tu, dia pernah test kat Langkawi. Okay. Ha, tu yang kita tengok Celcom, Maxis, Digi, semua buat kat Langkawi. Lepas tu, okay, habis 2019 tu cukup 2020 berhenti sat. Ha, 2021 tu berhenti sat. Lepas tu baru dia start balik kan. Lepas tu bila start tu, tu NDMB masuk. DMB masuk, dia buat kawasan lain. Dia tak pergi kat situ dulu. Dia start dengan KL Putrajaya yang saya berjaya. Yang ada dekat sana tu memang macam tu je lah. Habislah. Nak kata habis, pendek kata ada infra lah. Ada infra lah. Rasanya dia akan pergi juga ke Langkawi tu, mungkin dalam tempoh mungkin tahun ni, tahun depan, macam tu lah. Maksudnya infra dah tersedia. Tersedia. Tapi itu pun tak tahu infra boleh dipakai balik ke, sebab itu telco yang buat. Ya. Ha, so macam kita kena tanya report. Sekarang kita dah pergi daripada Ericsson. Jadi mungkin berbeza. Betul? Kan? Dulu kita tengok banyak dengan ni, banyak dengan Huawei. Kalau Huawei, kita pasang, kita nampak telco-telco dia depa sign MOU lah, MOA lah, apalah, nak buat, nak buat 5G. Lepas tu kita nampak ada Huawei. Sekarang dia tukar. Lain sikit daripada 5G. Tapi ini berkaitan dengan apa ni, infrastruktur rangkaian fiber optik. Okay, dan lari macam kita Malaysia kan. Okay, Malaysia dah kata telekomunikasi kira dah utiliti ketiga negara. Okay. Selepas air, elektrik. Okay. Jadi patutnya bila kita buat rumah, buat taman yang baru, sepatutnya infrastruktur untuk rangkaian telekomunikasi itu dah sedia ada, seperti mana elektrik dan juga air. Ayat dia, ayat dia super macam buat wawancara. Tadi kata nak buat seronok. Kita lah. Kacau. Tapi macam saya baru pindah rumah. Rumah saya tu belakang taman yang lama. Okay. Dah ada fiber optik. Taman saya yang baru ni sebelah je. Sebelah aja, belakang je. Sebelah aja. Tapi dia punya networking tu tak ada. Yeah, networking fiber optik tu tak ada. And then bila kita nak apply, dia kata kena minta petition. Petition yeah, kuota daripada penduduk. Dia tanya berapa orang dulu. Betul. Kata dah utiliti ketiga negara ni, sepatutnya kena ada lah kan. Takkanlah kami nak gali air sendiri pula kan. Betul. Jadi kenapa jadi isu macam tu? Kalau okay, kita dengar lah. Kalau nak menjawab itu, tapi saya tadi nak jawab betul-betul. Mungkin apa yang saya cakap ni salah pun ada kemungkinan juga. Ini kena tanya telco betul-betul, ataupun pihak MCMC lah. Senang panggil sekali MCMC buat podcast. Senang. Tapi sebenarnya kalau kita fikir balik, bila kita sebut telecommunication ni sebagai utiliti ketiga tu, saya tak rasa itu adalah official tau. Macam okay, elektrik dengan air memang betul ada. Okay, daripada segi sambungan fiber optik tu, dia bukan kata benda tu wajib betul lagi. Sebab tu kalau kita tengok ada setengah kawasan, macam saya ambil macam ni lah paling mudah, macam kata kalau ada kawasan perumahan baru kan, mungkin kita nampak dekat situ ada dia buat siap-siap sambungan fiber optik. Lepas tu kita tengok lah mungkin yang menyediakan mungkin Telekom Malaysia ke apa kan, biasa kan. Tapi kalau kita tengok ada setengah kawasan-kawasan lama tu, kalau kat situ tak ada, dia jadi kes macam tadi, orang kena minta, lepas tu jumpa YB buat virus minta komplain kat pendawah teknologi, bang saya tak ada fiber, menangis apa, lepas tu buat video baru dapat kan, contohnya macam tu kan. Jadi kalau dia adalah satu benda wajib, semua tempat akan ada. Sebab dia tak wajib lagi. Sebab tu kalau kita tengok dalam pelan jendela tu, dia kata kerajaan sekarang tengah memperkembangkan sambungan, dia kata jalinan fiber optik. Tu yang dia buat tu. Kalau dia kata, kalau sebenarnya kalau kerajaan nak buat, dia boleh. Dia kata saya nak, macam contohlah katakanlah menteri kan, tiba-tiba jadi menteri, kata saya nak sebelum hari raya puasa, satu Malaysia ni kena ada fiber optik. Siapa tak libat fiber optik, kita buang lesen dia. Kalau contoh rakyat tu kan, maka kena dia. Sebab kalau dia ada arahan, macam contohnya rumah kau tak ada elektrik, mana boleh buat? Tak dapat kunci. Kalau tak ada air, kita ada orang. Kalau dapat pun kita nak duduk macam mana? Betul. Contoh macam ni, kalau kita tengok logik, kalau saya masuk rumah tu tiba-tiba, oh paip air kita tak buat lagi bang, sebab nanti bang kena minta paip air. Buat petition. Masuk dalam change.org tu, kata kami penduduk nak minta air kan. Lepas tu tunggu tengok. Lepas tu kalau tak dapat 90%, lepas tu kena jumpa pula, jumpa Adun lah apa, kata Tuan Adun YB, saya nak minta air kat rumah. Lepas tu bila dah dapat tu, baru dia nak pergi katok. Macam tu lah kalau ikutkan logik dia. So kalau mungkin lepas ni lah kita tengok, kalau betul-betul lah kata apa, infrastruktur macam fiber optik tu adalah satu benda yang wajib betul eh? Mungkin dia akan wajibkan lah. Kalau ikutkan sekarang, memang kalau tengok bangunan baru semua, benda tu dah wajib ada. Tapi
untuk benda yang baru lah. Kalau tempat yang tak ada lagi tu, dia akan tunggu permintaan. Mungkin pasal rumah aku tu duduk dalam hutan lah. Bukit Selambau kan. Dia kena tengok hutan kat mana. Kalau hutan kat depan padang golf tu ada. Ini hutan kalau pasal sawit dalam getah keliling. Kira kau sekarang tengah menyuarakan komplain ni. Dia malas dia tahu. Saya nak cerita kat orang ni. Itulah tu sebab yalah, belakang rumah ada okey je. Kita dapat dia punya wifi lagi. Main nak ajak cara nak buat. Main nak ajak cara nak buat tu. Bayar sama-sama lah. Lain kali yang rumah yang ada tu pergi register line unit. Tarik network cable daripada sana nak main sini yang settle tu. Itulah tu. Aduh. Pinjam dia punya ni kan, port kan. Tapi sebenarnya kan, kalau kita fikir balik ah, itu kalau cakap rumah yang kata kalau yang dah lama yang tak ada kan, yang baru kan. Ini rumah yang baru yang saya kata tadi kan, patutnya rumah baru dah ada kan. Itu pun kalau kita tengok, pernah dengar orang kata rumah kawasan baru tapi bila nak register tak ada port. Benar tak? Dia kata, saya baru beli rumah ni bang, tapi bila nak register, contohnya saya kata lah, kata dengan ISPA ke B, bila minta, dia kata minta maaf bang, kat sini port dah penuh. Port dah penuh, ya. Dia orang beri istilah tu. Tu saya selalu tanya. Saya kata rumah tu mereka buat, mereka dah tahu. Contohnya kawasan tu ada macam katakanlah 100 unit rumah. Macam mana yang tak boleh kira cukup-cukup untuk 100 unit rumah kan? Kalau macam contoh kita ambil best case scenario, semua orang register, maka kita perlukan sekurang-kurangnya 100 port. Contoh lah kan. Kenapa tak cukup? Itu persoalan tu. Jadi saya tanya banyak kali, tak ada orang nak jawab. Tapi yang fiber optik bukan di bawah DNB kan? DNB memang semata-mata 5G. Fiber optik itu dia salah satu physical infrastructure lah. Kalau nak pakai 5G bukan ada. Cuma yang kalau kita cakap daripada segi kat rumah internet tu, itu lain lah. Macam yang kata fiber kat rumah ataupun dia bagi fixed broadband kan? Itu adalah di bawah ISP lah. Berbalik kepada 5G tadi. Lingkungan sekarang ni liputan lebih kepada kawasan berpadatan penduduk. DNB kata untuk capai sehingga liputan 80% pada tahun depan 2024 kalau tak silap. Sekarang ni dalam separuh daripada tu, dalam 40%. Jadi kalau 80% maksudnya itu belum sampai, maksudnya di tengah highway pun dah ada tak? Belum lagi rasanya macam tu. Sebenarnya kan, okay, cakap pasal tu menarik juga tau. Sebab hari tu saya tanya, apa yang didefinisikan sebagai kawasan berpenduduk tu? Ya, kita nak tahu yang tu. Saya tanya kau, kamu tak ada orang nak reply. Geram lah saya tanya. Saya tanya DMB kan, kukul dia sibuk lah apalah kan. Tapi kalau kita kena faham maksud kawasan kawasan berpenduduk tu apa dia? Adakah dia kira satu kawasan dalam satu kilometer persegi ada berapa ribu orang ke apa ke, baru dia kira ke? Itu saya tak pasti kan. Tapi kalau nak katakan kalau tempat tu ada manusia duduk, semua tempat ada manusia duduk kan. Tapi itu yang ramai orang salah faham tau. Bila dia kata coverage 5G ni ada satu Malaysia, dia bukan ada satu Malaysia macam peta Malaysia tu. Hanya dekat kawasan yang didefinisikan sebagai berpenduduk tu. Jadi sekali lagi kita tak tahu maksud kawasan penduduk tu apa. Jadi itu yang kita nampak biasanya dia peletak kat kawasan yang berpenduduk padat. Tu yang tengah bandar lah, apalah kawasan perumahan yang memang pek. Dia buat macam tu lah. Jadi kalau kata itulah, kalau kata dia nak buat tengah highway, berderet lah tiang-tiang 5G. Salah satu cara kan, berderet itulah kan? Ataupun dia mungkin yang saya kata tadi, dia pakai yang low band frekuensi rendah sikit, mungkin pasang tower yang tinggi untuk cover jarak yang banyak sikit kan. Jadi taklah berderet sangat kan. Sebab dan, mungkin dalam kereta orang tak tengok stream benda-benda laju, tapi lebih kepada connection kan. Ya, sebab yelah, kita faham juga pelaksanaan tu perlahan lah. Even 4G sekarang ni pun masih lagi dalam, dah 10 tahun pun masih lagi berjalan. Ada lagi kawasan-kawasan yang berpendapatan apa ni, berpadatan penduduk tu, kepadatan penduduk rendah. Kepadatan penduduk rendah tu Allah. Dia masih tak dapat kan. Contoh macam penduduk di Sabah, di Sarawak, okay, kawasan pedalaman kan, masih dah belum dapat lagi 4G ni. And then kita pula tiba-tiba nak 5G. Yang tu yang sebab orang kata orang marah tu kan. Betul, orang bantai betul kan. Hampa duduk sibuk 5G. Kami betul. Yang duduk, kami yang duduk di dalam Malaysia ni 4G pun tak dapat lagi kan. Jadi mungkin sebab itulah orang marah kan. Salah satu dia kira dan 4G pun dia bukan speed yang sebenar. Ayat-ayat sebab lepas ni saya edit video buat zoom sikit sebabkan saya bila ingat balik kan masa dulu lah yang pergi umrah tu. 4G pun dah laju sebenarnya. Betul, 4G pun dah 200 Mbps, hampir 300. Kira ikut kan, itulah 4G yang sebenar kan. Jadi tak ada orang terkejut ke 5G tu laju sangat kan. Betul. Sebab sekarang dia main 6 Mbps. Betul. Macam tu standard rasmi benchmark 6 ya. Dia kalau nak ikutkan betul-betul logik kan, okay, saya cakap macam ni lah. Kalau kita tengok, untuk apa kita nak dapat sampai 1 gig dekat telefon tu?
Tak banyak benda yang kita boleh buat dekat dalam satu telefon. Kalau kita cakap pasal mobile device kan, 5G kan banyak kan dekat mobile device kan. Jarang kita nak tengok 5G dekat laptop walaupun ada kan. So kalau dekat satu telefon macam telefon ni, dapatlah kita buat speed test dapat 2GB ke apa kan. Apa yang aplikasi yang ada dalam telefon ni yang boleh pakai sampai bandwidth segitu besar? Dia bukan macam kat komputer kita boleh buat multitasking, buka macam-macam tu, download benda lah, sekejap tengok Netflix lah 4K lah, tu download video 8K lah. Kalau kita nak download benda macam tu pun, screen telefon tu bukan boleh support. Kalau support pun tak nampak beza pun, betul tak? Jadi itu saya selalu tanya, kata itu yang satu juga yang orang salah faham. Dia ingat bila cakap okay, bila dapat 5G dapat speed test laju, okay selesai. Itu apa faedah dia? Kalau device tu satu, okay satu device punya support tu satulah. Device support kalau tak ada application yang boleh pakai benda tu pun tak guna juga. Nah, sebab tu macam kau nak ikutkan, betul lah jawapannya. 100 megabit per second kat telefon adalah dah cukup laju. Ya, 100 meg tak payah, 100 meg bagi 50 meg pun dah cukup dah. Nak buat apa lagi? Betul tak? Nak tengok, kalau okey saya ambil lah, kata kalau kita kata orang tengok kata kalau TikTok kan, dia duk stream kan. Ha, 50 meg tu laju lah. Tak ada beza pun. Even kalau dapat 10 meg pun happy lah. Adakah orang yang dapat 1 gig tu dapat scroll lagi laju? Tak eh. Kurang. Bukanlah kata okey bila 1 gig boleh zoom sampai 100 kali ganda, tak pun. Cuma beza dia bila muat turun file, muat naik file, yang itu sajalah. Betul. Download dengan itu pun download saja. Upload tu pun tak laju sangat sebab dia pun fokus bandwidth tu lebih untuk download kan. Jadi itu yang betul yang orang kata, untuk apa kita nak fikir pasal 5G kalau sebenarnya 4G tu pun boleh buat banyak benda lagi. Macam itulah kita tengok sekarang, nama saja 4G tapi ada setengah tempat bila tengok-tengok testing dapat 2.5 meg, dapat 3 meg. Betul, ada setengah plan tu bagi ya 7 meg, 6 meg. Limit kat situ. Memang marah kan. Dia ada dua jawapan kat situ. Kalau yang pertama kan, kalau orang tanya untuk apa kita nak buat 5G ni, dia sebenarnya macam ni. Kalau kita orang buat 5G tu sebenarnya dia sepatutnya dia bukan untuk nak buat benda yang kita nak jual kat orang tau. Kita buat infra yang dalam generasi yang baru tu untuk nak support benda ke depan. Jadi dia kena start buat. Tapi masalahnya kalau kita tengok dia pun market dekat sini, dia market kan, kita buat 5G, jom kita pakai ramai-ramai, jom buat speed test. Sebenarnya kan macam saya kata tadi lah, 5G tu kan dia pun buat untuk device lagi banyak lah, benda lah. Dia nak support lagi banyak benda, benda-benda baru contohnya kan. Macam jalan lah. Daripada jalan 2 lane kita buat jalan 4 lane. Tapi kita buat pelan-pelan ke depan, ke depan, ke depan. Tapi jalan yang 2 lane tu kita tak buang. Sama lah konsep dia macam 2G, 4G dengan 5G tu. Tu yang saya pernah tanya juga. Saya kata duk si geng-geng yang telco ni, tiba-tiba bantai telco pula. Kata geng-geng telco ni duk sibuk nak buat 5G tapi 4G tak habis lagi. Jadi biarlah dia ambil tu buat. Saya kata macam tu. Antara beberapa je lah. Sebab kalau saya ingat 5G dekat China, diorang dah start buat pembedahan jarak jauh. Lepas tu kat tapak-tapak binaan, lori-lori diorang kau dia jauh. Betul? Duduk dalam satu room, dan lori tu semua gerak, tak ada orang kan dalam dia tu. Dia pendek kata mobile lah semua. Mobile connectivity pakai 5G. Kira ikutkan itulah 5G yang sepatutnya lah. Salah satu penggunaan lah. Salah satu penggunaan. Dia sebenarnya 5G ni cuma infrastructure ya. Sama macam ni lah. Contohnya kan, untuk apa saya pasang katakanlah, okay, katakanlah pejabat Wiser ni, untuk apa kita nak tarik internet sampai 10 gig macam sini contohnya kan. Kalau tak pakai tak ada guna, tapi kalau digunakan untuk benda yang betul, bergunalah sambungan tu. Macam tu lah juga 5G. Jadi kalau macam tarik 10 gig macam ni, ramai-ramai dia buat speed test seronok kan. Yang tu lah, semata-mata buat speed test, semata-mata buat speed test. Sebab tu masa buat live pakai wifi. Save data. Save data. Lepas tu komplain kan, isu data ni pula. Kenapa yang 5G ni data ni jadi lagi cepat kata habisnya? Tak tahu dah habis data. Kau buat speed test. Cik. Cakap pasal tu yang saya seronok tu, yang hari tu pernah sekali tu dapat 5G nak pergi test. Kena orang tu dia, sebab kalau tengok ada setengah-setengah telco ni, bila kita buat yang kata bandwidth testing pakai speed test ke fast ke apa kan, masa buat testing tu dia tak tolak kuota data tu. Tapi masa awal-awal tu dia tolak. Buat speed test 3-4 kali settle tu lah. Dah lah bila dah settle, buka app tu nak reload, tak boleh nak buka sebab dah habis internet kan. Geram lah. Okay, tu satu cerita tu. Okay, tapi kau nak menjawabkan secara khusus lah kenapa orang kata 5G tu lagi laju habis data. Senang ya. Kalau telefon kita dapat connection yang slow, contohnya lah katakanlah saya buka 4G, saya pakai 4G dapat connection, bila buat speed test dapat 1 meg contohnya kan. Bila sambungan internet tu slow, application-application yang ada dalam phone tu, contohnya macam saya ambil katakanlah Facebook ataupun Instagram ataupun YouTube dan sebagainya kan. Benda yang stream lah, saya ambil contoh lah TikTok ke apa kan.
dia akan downscale kan dia punya resolution untuk video tu. Contohnya mungkin pergi sampai 480 ke apa kan. Jadi bila kita nak tengok video 480 tu, data yang dipakai tak banyak. Tapi kalau dia tengok, oi telefon ni dapat 2 gig ni bang, kita buka 8K. Kalau tak puas bubuh terus 8K. Ha, memang tak sempat buka habis dah. Tambah pula set auto kan. Auto. Tidak pun force. Laju. Sengaja force. memang habis lah. Tapi masalahnya, kita sebagai manusia kadang-kadang tak perasan. Kita duk tengok, macam contohnya kalau orang tengok TikTok, dia tak akan terperasan kalau video tu yang high resolution. Kalau dia sebab itu, dia tak perasan. Kalau macam kita tengok kat komputer, boleh kita tahu, oh gambar ni lagi elok sebab tu data habis cepat. Tapi kat telefon jangan nak perasan. Tu yang kata, weh pakai 5G lagi laju habis. Itulah cerita dia. Ada unlimited, tapi ada hari pula. Oh, bab unlimited ni kita boleh buat satu podcast baru. Yang pendek melek-melek saya dengar kan. Unlimited satu, ya betul lah. Unlimited ada hari tu satu. Lepas tu unlimited tiba-tiba ada kuota. Unlimited ada kuota. Unlimited ada kuota kan. Unlimited kita bagi sampai 1 gig lah. Lepas tu 1 gigabyte. Lepas tu turun lah, drop kan. Nama unlimited. Aduh. Tapi yang kalau kita ingat balik yang plan 4G dan yang unlimited cap. Tapi kenapa dia nak drop speed sampai 512 kan? Sebab kalau saya perasan yang kat post penakwa cakap, oh kat Thailand lain dia punya, dia punya bila dah habis je cap dia terus speed apa 20 ke macam tu kan. Kena kata speed yang boleh pakai lagi, speed lah yang boleh pakai lah. Sebab rasanya kalau kita kat Malaysia, oh bila dah pergi jauh 100 ke, lepas tu bila dah cukup kuota pergi 20, rasanya orang tak bising kot. Betul. Sebab boleh pakai lagi 20, kira laju lah. Betul. Tapi ni 512 zaman 3G kot. 20 tu bukan kira laju. 20 tu kena bayar lebih nak dapat 20 tu. sebenarnya kan, yang kata pasal itu lah, dia kata dia throttle down kan FUP tu kan. Bila dah sampai kononnya macam hari tu kan, kita selalu tengok yang ramai orang komplain cakap unlimited. Sebenarnya dia ada cerita unlimited tu apa, tapi bila kita cakap sebagai orang awam ni, kita dengar unlimited, semua akan, orang akan faham, oh boleh pakai suka hati lah. So ayat dia yang best adalah unlimited, tapi had dia sampai contohnya 100 gig. Lepas bila kita dah habiskan 100 gigabyte data, lepas tu dia akan throttle down sampai mungkin 512. Sebenarnya kalau ikutkan bukan 512, dia boleh sampai 64 kilobit per second. Ada setengah 64, ada setengah 128 suka hati dia. 64. Dah dia macam ni, kita kena faham. Dia nak bawa kita balik ke zaman-zaman nostalgia dulu. Zaman modem dulu, tiga dia start dengan 33K kan. Zaman 56K. Zaman Arif ni, dial up kan. Dial up 10 on in on. Dia nak suruh bagi ingat balik. Dia kata, ingatlah balik asal usul. 64 KB je. Tapi okay, saya tanya tau, saya tanya ramai, saya tanya lah member-member yang menitel korang, saya tanya apa sebab dia nak turunkan sampai 512 ke 64 ke 128 kan? Tapi sampai sekarang saya tak dapat jawapan yang konkret lagi. Tapi ini, kalau ini jawapan peribadi saya lah, yang tak ada kaitan dengan teknikal kan. Saya rasa dia macam ni, dia tak boleh potong terus. Jadi buat syarat bagi ada. Jadi kalau contohnya secara legalnya sambungan tu ada, kau nak ping tu lepas lah. Jadi dia tak boleh kata sambungan internet saya terputus. Tak, tak terputus. Tapi ada. Sebab tu yang antara satu benda yang kita duk, orang kata apa, cakap, duk bincang, abang kata minta apabila katakanlah kuota tu dah habis, bagilah sekurang-kurangnya 1 megabit per second ke apa ke, okey lah kan. Kira, kalau nak pakai emergency tu boleh lagi. Betul-betul. Kita faham lah, memang lah benda ni semua bisnes. Siapa yang boleh bagi percuma saja? Memang kau tidak nak bayar macam mana, pekerja apa, kita bukan hanya cakap pasal data, kita cakap pasal seluruh bisnes sendiri. Tapi bagi 512 tu pada saya baik tutup terus, senang. Bazir masa lah. Lepas tu kalau kita perasan, kalau kita search kat Google semua kan, semua telco dalam satu, saya boleh kata hampir semua telco lah, semua duk buat perangai macam tu tau. Dia akan kata dia bagi 512, lepas tu dia tulis kat situ dia boleh internet tu adalah internet yang memuaskan lah kononnya. Cuba try kita throttle down telefon pakai 512. 512 tu kira bagus. Itu rasanya WhatsApp pun masih connecting kan. Dia kira macam ni, kita tak tutup WhatsApp, connecting. Jadi bukan salah kita. Orang yang hantar tu bila tak dapat, kita boleh kata kat dia lah, Saya tunggu tak dapat mesej. Tu yang kita duk cakap tu, kata at least kalau macam kerajaan nak buat benda baru ke apa ke, buat net lah benda tu sikit. Satu meg pun cukup lah, kata tak payahlah bagi sampai 20 ke apa kalau tinggi sangat. Kalau pada saya, bagi P lah 100 pun. Jadi kiranya kalau 5G ya, 5G dah betul-betul official, agak-agak mesti telco akan ubah plan kan. Agak-agak dia fokus 5G ataupun fokus data. Ubah plan tu maksudnya macam mana? Maksudnya, yang kota-kota katakan kalau kan data tu 100 gig 5G. Still cepat ke habis kan? Betul. Sepatutnya dia kena ubah plan kan. Betul. Yang limited ke.
barulah kita, yelah kalau 5G 20GB rasanya sehari dah habis kot. Apa sehari? Kita try download sekarang. Rasanya tak habis. Tak habis kita punya podcast ni. Habis. Duk buat podcast ni saja. Habis dah. Berkaitan dengan DNB kan? Bila tukar DNB. Bila tukar kerajaan. Timbul soalan. Isu. Timbul isu lah. Timbul isu. Orang mula mempersoalkan. Sebenarnya sebelum pertengahan tahun lepas lagi, orang dah mula timbulkan isu. Tentang ialah bila DNB dah duit pun katanya untuk infrastruktur sampai 16 bilion. Berbanding kalau biar kepada DNB, DNB kata dalam 16 bilion kita boleh buat. Kalau biar dekat telco, boleh cecah sehingga 30 bilion sekali ganda. Jadi nak siasat DNB sekarang ni. Jadi katanya akan dijalankan siasatan. Jadi siasatan tu akan mengganggu gugat tak dia punya pelaksanaan 5G tu? Okay, sebelum saya jawab, saya kena jawab dulu. Saya kena cakap ni, sebelum saya datang dekat Pfizer ni, saya tak tahu cerita macam ni. Dia tanya sekarang, jadi jangan marah kalau jadi penjawab. Ini benar, ini bukan kita skrip apa, dia pun yang tanya. Saya tak boleh nak lari, masalahnya dah lagi. Okay, kalau nak cakap pasal cerita DNB dengan kerajaan lah. Okay, kalau dulu DNB macam tadi yang inilah kita sembang kan, DNB tu kalau nak ikutkan sebelum ni yang banyak dipersoalkan tu oleh pihak pembangkang, dan waktu tu pembangkangnya ketuanya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim lah kan. Satu kita nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim, B1YB, Fabi Fazil pun ramai yang ada orang bagi memorandum lah bantah DNB semua kan. Sebab waktu dulu dia kata DNB ni macam 1MDB, lebih kurang punya konsep idea. Ayat kalau ayat kasar dia kata nak sakor duit ya, ayat macam tu. Okay, tapi bila dari segi siasatan tu, okay, memang kita tengok sekarang Perdana Menteri semua dah berubah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah naik DPM. Dia antara salah satu benda lah yang saya nampak yang dia nak siasat tu, dia kata dari segi transparansi. Maksudnya dia kata macam mana kontrak tu di award oleh pihak DNB ni. Contohnya kan dia dapat menang kat Ericsson kan. Jadi dia kata macam mana Ericsson tu dilantik sebagai syarikat yang nak melaksanakan infra 5G tu. Contohnya macam tu. Lepas tu waktu tu DNB pun jawab lah. Dia kata dulu kan kita buat tender. Dia kata masuk beberapa company masuk. Lepas tu dia pilih Ericsson. Betul. Lepas tu orang persoalkan balik. Dia kata Ericsson tu mungkin bukan yang paling murah. Kenapa pilih yang tu? So DNB jawab lagi macam-macam kan. Lepas tu dalam masa yang sama juga, salah satu benda yang saya nampak yang kata kerajaan nak siasat ni, dia kata ni dari segi cost. Dia kata macam mana hampa charge orang ni. Dulu kalau nak ikutkan kita punya menteri apa ni, menteri kewangan dulu yang apa ni, Tengku Zafrul. Kan dia kata waktu tu dia kata 5G melalui DNB murah gila. Dia kata 1 GB dia kupang. tapi sekarang ni kalau tengok DNB charge, dia kata dia tak kira 1 GB, dia tak kira jumlah data, dia kira bandwidth kan. Dia kira harga untuk 1 GB per second adalah RM30,000. Okay, dalam kontrak tu kalau kita tengok dia tulis harga untuk 1 gigabit per second adalah RM30,000. Minimum telco tu kena langgan tak siap-siap adalah 800 gigabit per second. So kali ya 30,000 kali 800, maksudnya dalam 24 juta sebulan. Nah, sebab dia kira sebulan kan. Jadi kita tak boleh nak bahagi tau gigabit per second kepada gigabit. dia tak sama. Jadi benda-benda macam tu yang mereka persoalkan kan. So tu satu. Jadi kalau nak menjawab soalan tadi, adakah benda tu akan mengganggu, kita kena tengok jugalah. Masalahnya sekarang DNB ni, dia ni adalah milik, salah satunya milik MOF, Kementerian Kewangan. Kalau kita tengok pegangan dalam tu, yang dah ambil pegangan dalam tu apa dia, MOF satu, lepas tu Celcom, DG, TM dengan Yes, semua dah ada. Pendek katanya orang-orang yang ada share dalam tu adalah geng-geng ni. Yang tak masuk lagi mungkin U-Mobile dengan Maxis. Dia patut nak ambil pegangan, dia kata nak pakai servis je. Jadi kalau dia nak ambil tindakan apa pun, saya rasa pelaksanaan tu memang akan, ini pendapat peribadilah. Saya rasa dia akan berjalan je. Cuma mungkin akan ada benda-benda berubah sikit kan, macam tu lah. Tapi segi deployment tu, kalau nak kata tiba-tiba nak stop, tak boleh lah. Pendek kata equipment dah bayar dah, bukan. Ha, kan? Cakap pasal bayar tu pun syok juga. Siapa baca berita tu, dia kata, oh saya faham cara pembayaran dia. Sebab hari tu dia kata apa tau, dia kata macam ni. Saya tadi kan sebut 16 bilion kan. So kalau secara khususnya apa yang dia merujuk 16 bilion tu, dia kata untuk nak laksanakan 5G dekat Malaysia selama 10 tahun kita perlukan lebih kurang dalam 16 bilion. Ayat dia macam tu. So untuk yang tahun yang pertama kedua ni, dia habiskan dalam 1 bilion lebih tu yang keluar dalam parlimen tu kan. Jadi orang tanya mana datang duit 16 bilion tu. So dia berkata kerajaan tak bagi duit 16 bilion ni. So dia kata 16 bilion ni datang daripada private sector. Lepas tu ada keluar dalam berita tu, saya baca-baca ni statement DNB buat, saya heran. Saya baca-baca kan, tak tahulah sama ada cerita tu ditulis macam tu ke apa ke. Ayat dia macam ni, 16 bilion tu datangnya daripada duit yang dibayar oleh telco.
kan dia pecah telco, okay, kan. Mm-hmm. Kan telco kan nak bayar, nak pakai infrastructure dia. Mi kan tadi ada cah yang kata RM30,000, okay, untuk 1 gigabit per second tu. Mm. Dia kata nak, salah satu sumber 16 bilion tu adalah daripada situ lah. Maksudnya charge yang dibayar oleh telco tu. Jadi saya duduk terfikir. Maksudnya, kalau telco nak, okay, duit 16 bilion untuk nak buat 5G kat Malaysia ni datang dari telco. Mm. Bila telco nak pakai 5G tu, dia kena bayar kepada DNB. Mm-hmm. Ha, jadi maksudnya, bila dia nak bagi 5G kat kita, kita lah kena bayar kat dia pula. Betul tak? Jadi secara tak langsungnya, infrastruktur 5G tu bukan datang dari private apakah, dia datang dari duit kita lah. Ya. Sebab kita dah bayar, tak langsung, kita kan, dah bayar dekat telco. Telco bayar kat DNB lah. Contohnya, okay, kalau saya ambil katakanlah 800 megabit, gigabit per second. Lepas tu kalau kira dengan 30,000 1 gigabit, dapat 24 juta sebulan. Kalau Celcom contohnya lah, saya ambil contoh, kalau Celcom nak kena bayar 24 juta kat DNB, confirm 24 juta tu dia akan pecahkan kepada pengguna dia. Nah, sebab tu kita tengok yang telco dia kena charge benda tu. Dulu saya duk marah lah, saya kata apa hal buat 5G duk charge, sebab dah biasa dengan ISS kan bagi free kan. Nah, tapi macam saya kata lah, kalau dia nak dapat competitive edge tu, dia buat benda-benda yang pelik sikit pada orang kan. Tapi tak boleh nak tahan sampai bila-bila. Lama-kelamaan kita akan tengok lah macam mana dia charge nanti. Nah, buat, tapi sekarang ni sebab coverage tak full lagi, mungkin charger tu DMB pun kata apa, relax dululah apalah, kita tak tahu kan. Tu lah cerita dia. 16 bilion puas hati. Tapi daripada segi yang dia kata lagi murah pakai DMB, lagi mahal pakai telco, ramai orang dispute benda tu. Ramai orang kata kenapa pula pakai telco lagi mahal sedangkan infra dia dah ada, dia kena upgrade, bukan kena upgrade semua. Sedangkan kalau nak ikutkan logiknya, 5G yang DMB buat, dia kena buat daripada kosong. Tu, itu pun saya tengah duk tanya, minta penjelasan. Ya, sebab dia orang kira tower baru, 5G tower baru, salah bukan, satunya betul, bukan dia pakai tower yang sedia ada. Dia nak kata 100 patih baru semua, ada juga, tak mungkin juga, ada setengah yang saya kata dia pakai, tapi kebanyakannya macam tu lah. Jadi itu kan, jadi makin lagi mahal lah. Alah, fikir macam ni je lah. Nak renovate rumah yang lama, dia konsep dia macam ni, nak renovate rumah yang lama bagi nampak baru, ataupun nak buat rumah baru daripada kosong. Jadi dia akan perbandingkan, dia kata oh ni kalau hang renovate ni mungkin hang makan modal sikit perbandingan aku buat rumah baru. Ayat dia lebih kurang macam tu. Tapi great idea lah, tau, orang nak kena check betul ke. Tu yang telco-telco duk lawan tu, dia kata ada ke kami nak kena mahal macam tu, macam nak kira kan. Ya, sebab itu hasil siasatan daripada penyelidikan, research daripada, betul, DMI, research DMI, betul. Kan? Dia orang yang cakap kalau kata biar dekat telco, dalam 30 bilion, betul, bila DNB, the 16 bilion, betul. Jadi adalah lepas tu 4 bilion dekat Ericsson lah, apa macam tu lah kan, dia punya pembahagian lah. Jadi itu yang kita nak tahu betul ke tak kan. Itu yang kalau kita tengok yang apa ni, macam YB apa nak siasat apa, Datuk Sri Anwar Ibrahim nak siasat kan. Itu pun kita tengok yang dia cakap 16 bilion tu sekarang, tau. Kita tak nampak lagi 16 bilion ke depan tu macam mana. Lepas 10 tahun jadi apa dia? Harga barang mungkin naik, mungkin jatuh, apa ekonomi dunia jadi apa, kita tak tahu. Macam-macam benda boleh jadi. Benda boleh jadi positif, benda boleh jadi negatif. Harga tu boleh berubah, kita tak tahu. Dia estimate je sekarang ni. Jadi soalannya, adakah dia kata tetap, kita memang tetap macam mana, mati taruh mana pun memang stick 16 bilion saja. Kita tak, dia tak kata macam tu kan. Benda tu boleh berubah kan. Kita punya pelan-pelan 5G yang ada sekarang ni, kemungkinan boleh naik lah. Memang ada kemungkinan lah, betul. Dia yang mana yang bagi free tu, saya rasa sebab sekarang ni buat promotion lah. Macam tadi lah saya kata, pengenalan. Internet kan tak, macam 5G kan tak penuh lagi. Kalau dia charge gila-gila sekejap, orang mengamuk lah, tak ada siapa nak pakai. So dia lebih, dulu dia kata nak bagi sampai ujung tahun lepas, mula-mula nak bagi sampai pertengahan tahun lepas free. Lepas tu sampai ujung tahun, lepas tu ni bagi free lagi kan. Betul-betul. Kita tunggu dia sampai ni lah, mungkin 2024, lepas tu ubahlah sikit-sikit kan. So ini pada 5G kan, kita duk sibuk dengan kita punya infra untuk 5G. Dan bila semak baru ni dekat Elon Musk punya lah, Starlink kan, katanya suku kedua. Bila kita check dia punya dalam website, Malaysia suku kedua tahun ini akan tersedia. Jadi Starlink ni kita boleh anggap dia pencabar kepada 5G, dengan kita punya apa tu, telco, kepada telco kita. Dia kalau nak ikutkan, kalau saya cakap secara mudahnya, dia tu memang kompetitor paling besar lah. Pendek kata, dia adalah satu kaedah mendapatkan internet yang lain. Okay, kan telco dia ada banyak, dia macam sambungan internet dia macam-macam. Satu yang kata kita tengok kat sekarang ni, dia panggil fixed broadband, sambung fiber ke rumah tu satu. Lepas tu kita ada yang 4G, 5G tu, iaitu cellular broadband. Yang Starlink ni kan dia pakai internet melalui satellite. Jadi persoalannya dekat sini,
dalam website Starlink tu dia kata akan masuk kat Malaysia dalam suku kedua, dia kata kan. Ya, suku kedua. Boleh masuk ke tak boleh masuk itu kita tak tahu lagi. Ha. Sebab apa? Okey, saya duk fikir juga tau. Sebab dah lah kita boleh register sama tu kan, dia boleh pre-order kan, $99. Dia kata macam tapi isu dia macam ni tau. Starlink ni dia bukan dia tak diregulate dekat Malaysia. Dia bukan ISP dekat Malaysia tau. Ha, jadi kita tak tahu lagi macam mana dia nak jadi. Katakanlah mungkin kalau kerajaan dah ada kata apa dia dah buat polisi dengan Starlink ke apa ke, dia akan jadi sebagai salah satu ISP dekat Malaysia, mungkin boleh lah. Mungkin dia kena adalah benda-benda dia kan. Yeah. Tapi kalau dia masuk togel macam tu ya, memang habis ya. Sebab pakai satelit tak kisah tempat tak ada 5G ke tak ada apa ke, satelit tembak sebab tu dia buat testing kan. Kalau pakai Starlink duduk atas bukit atas gunung mana dapat 100 meg. Yang penting kita ada device dia tu. Ada device tu. Dapat bing saya dia pusing dah lah. Boleh pusing sendiri kan. Buat hati betul. Mungkin lah ramai yang tak tahu kan. Sebab kat Malaysia kot kan dah ada dah internet satelit kan. Betul. Connect me. Betul. Connect me. Kan. Betul. Sebab benda tu dia target dekat kawasan Sabah Sarawak yang susah tarik fiber kan. Tapi masih guna connect me. Adalah masih ada. Masih. Kita tengok yang macam yang misat baru pun salah satu dia penggunaan untuk nak naikkan bandwidth tu lah. Tapi memang betul lah dia target benda tu lebih kepada orang kata apa kawasan luar bandar, tempat-tempat yang memang orang kata nak buat infra fiber optik tu sama ada tak boleh langsung ataupun susah dia pergi kat sana lah. Lepas tu dia cuba cari macam ni lah. Kalau kita tengok plan connect me tu, dia nak kata murah sangat tak, tapi dia nak kata mahal melampau pun tak. Dia kira ngam-ngam lah daripada tak ada langsung. Dan kalau nak tengok dia punya sambungan tu okey jugalah, boleh lah. Cina boleh lah guna. Boleh lah. Tapi kalau kita nak tengok kesambungan tu boleh kan, kita nak pakai kat sini macam kat bandar pun jarang lah nak pakai sebab kita banyak alternatif kat sini kan. Tapi luar bandar ya. Itu memang kat gunung ke apa ke janji ada tempat. Boleh eh? Kawasan kawasan rumah aku ke luar bandar tu. Boleh kot. Boleh lah. Ada satelit. Pasang. Dulu dia ada satu benda tau. Nama dia panggil Google Loon. Dia panggil projek Google Loon. Jadi dulu kan ada Google, dia buat satu demo macam projek internet ni. Dia ada satu balon yang dia letak gas hidrogen ke apa. Itu balon tu duduk kat atmosfera kan. Lepas tu dekat rumah ni pula dia ada macam satu antena nampak macam melon. Jadi dia bagi internet connection macam tu lah. So dapat dekat 1 gig kot masa tu. Tapi projek tu saya rasa tak jalan lah sekarang. Google Loon. Google punya projek eh. Google projek. Lepas tu bila tak ada yang tu, lepas tu berapa tahun lepas tu keluar Starlink. Settle terus. Pembiayaan tu besar. Besar. Sebenarnya kalau Starlink tu nak buat jahat, dia duduk atas langit tu, kita boleh buat apa? Kalau paling kuat pun kalau katakanlah negara kita tak bagi masuk, dia boleh haramkan je. Nak kalau nak block tu tak begitu senang nak block. Takkan nak block frekuensi ke apa nak jam kan. Then lah masalah. Kan dia berkaitan dia tak ada keselamatan. Infrastruktur fizikal. Semua kat atas. Semua kat atas. Jadi kalau siapa dapat device tu, kalau Elon Musk kata aku tak kisah hang boleh pakai, pakai je lah. Jadi bayar kan, bagi $200 per sebulan. Pasal on. Sama macam kita ni lah. Macam contohnya kan, orang tak boleh pasang antena parabolik kat rumah kan dulu kan. Dia tak boleh nak block benda tu, tapi dia saman orang yang ada benda tu je lah. Tapi Starlink tu dah lah kecil, besar seketa A4 benda tu kan. Tak, dia bukan orang nampak pun. Duduk dalam kereta pun. Duduk dalam kereta, duduk atas. Kalau rumah yang ada bumbung-bumbung sikit kan, tutup dengan atap zinc apa. Tak tepi tu. Selesai. Teknologi sekarang kan. Teknologi sekarang. Kecil kalau dulu ya mungkin dalam filem pun kena bawa parabolik nak kena keluar apa dan nak kena pasang fizikal itu, lepas tu nampak benda tu MCMC datang memang nampak tu. Tak boleh nak lari kan. Nah tu itulah cerita dia. DNB dan MCMC ni kira sama tak dia orang punya di apa ni ke agensi ni? Oh lain, memang tak lain, sama langsung kan? Lain. Dia MCMC tu dia adalah agensi di bawah kementerian. Jadi kalau bahasa mudahnya, MCMC ni dia ada regulator. Jadi kita tengok kalau tindakan ke apa ke itu semua dibuat oleh MCMC. DNB ni syarikat. Dia mana syarikat yang dia lebih kurang macam telco, cuma bezanya dia tak bagi servis daripada segi untuk orang biasa ni. Dia hanya fokus servis untuk 5G tu. Untuk 5G je kan. Betul. MCMC pula dia berkaitan dengan multimedia, telekomunikasi. Semualah pendek kata akta dan sebagainya, pendek kata penguat kuasaan MCMC. Jadi kalau apa-apa jadi kat DNB ke apa-apa berkaitan dengan internet, MCMC lah akan ambil tindakan. MCMC yang ambil tindakan. Tapi DNB di bawah Kementerian Kewangan. Betul. Tapi kalau tak silap saya, dia pun nak pindah masuk dalam Kementerian Komunikasi Digital kan, kalau tak silap saya. Jadi nak masukkan pemilikan ke apa dia panggil. Maksudnya sekarang ni di bawah bidang kuasa lah. Kalau sekarang ni dulu kan MOF kan. Sebab sekarang pula baru-baru ni seminggu yang lepas kalau tak silap kerajaan nak tentukan pula dasar baru untuk DNB kan. Dia dasar apa lah pula dah tu kan. Tak tahulah.
Dasar apa pula tu? Saya itu pun cakap tu saya tak baca lagi gitu. Nak kena balik cari study kan. Tapi tak tahulah mungkin mungkin kalau cakap pasal dasar mungkin harga, cara pelan pelaksanaan. Kalau dia nak buat lagi jahat dia kata okey hang DME buat kat kampung je. Pandak semua bagi telco bau. Boleh lah dak itu. Boleh juga. Tapi itulah kita tengok. Saya tak pasti nak cerita apa yang nak ubah. Sebab dia kata kononnya DMB kena datang bentang dalam parlimen dah. Dia kata pembentangan itu nak cerita kat apa ni, cerita kat semua di parlimen. Tak tahulah tu. Salah satu dia. Itu sebenarnya kan, kalau cerita yang betul-betulnya, saya tengoklah kenapa yang dia duduk yang kata, pilihan kata hantam lah, hantam gila-gila ni macam ni. 1, 2, 3, 4 yang G tu kan. 1G, 2G sampai 4G semua telco yang buat. Lepas tu 5G ni DMB yang buat. 6G dah nak main lah. Jadi kalau kita biarkan macam tu, maksudnya lepas ni semua infrastruktur ni akan ada satu company yang buat. Telco-telco ni dia hanya menyewa je. Dia tak ada kegunaan. 5G, DMB. 6G, lain pula. Itu kalau lain tak apa. Kalau guna kat DMB, maksudnya 6G, 7G, 8G berterusan. Kan seluler teknologi sentiasa berkembang. Jadi maksudnya sentiasa dia. Sebab tak logik juga. Cuba kita fikir logik. Takkan 4G telco nak buat, lepas tu 5G DMB nak buat, lepas tu 6G telco buat balik. My pair kan? Ya, betul-betul. Dia cuba patah balik. Sama ada DMB atau ada orang lain? Atau DMB atau orang lain? Nampak tak? Jadi kemungkinan sebab tu saya pernah kata macam ni. Dulu mana tahu kokok dia punya idea adalah dia nak buat macam kata kalau elektrik. Elektrik satu Malaysia, tenaga nasional. Itulah. Cuma bezanya tenaga nasional tu dia bukan saja buat infra tapi dia juga bagi servis kan. Maksudnya kita bayar elektrik dia. Nah, tu lah. Sebab kalau lepas ni katakanlah okey mula-mula 5G dia buat, lepas tu 6G pun DMB buat. Maka apa kegunaan telco? Baik, DMB tu yang buat plan. Kan? Dia orang yang sediakan. Tak payah ada di syarikat telekomunikasi. Maksudnya tak payah nak ada pelan-pelan katakanlah macam apa ni prepaid apa pun. Buang semua bagi nama Plan Malaysia. Malaysia Plan Malaysia. Senang kan? Sama semua orang. Sama. Nak kena bantai pun satu. Bantai orang kan. Kau cakap sekarang nak kena pergi merata nak bantai kan. Nak condemn, nak tutup line kena pergi ke telco ni. Telco ni. Ni tak ada. Semua DNB je. Jadi itu yang tu tak memang lah. Dia tak cakap lagi kan. Tapi boleh jadi lah. Takkan nak buat tower tu semata-mata untuk 5G ya? Memang lah untuk 10 tahun. Tapi kita tak tengok benda ni bukan untuk 10 tahun. 10 tahun tu macam celik asat ya, habis. Kan? Sekarang ni pun dah. Set dia dah masuk 2023. Benda akhir zaman sat lah. Pendakwah teknologi. Pendakwah. Ya, pendakwah. Masa selit kat sikit. Orang sebelah dah pergi dah. Transisi kita daripada 4G ke 5G ni hangat. Betul. Masa 4G, 4G tu pelan-pelan tu pun masih mahal. Masa awal-awal tu pun mahal. Dan liputan pun tak luas. Betul. Jadi kita sebenarnya balik kepada permulaan 4G dulu. Restart balik. Jadi kita sebagai pengguna kena bersabarlah, bersabar. Tapi pada masa yang sama pihak penyedia komunikasi juga perlu tolerate lah dengan kita kan. Pengguna tu lebih penting lah. Betul. Kan? Keuntungan tu kita tahu juga kita, tapi rasanya dia orang dah untung banyak tu. Ayat. Tapi kalau tengok laporan memang banyak. Kalau ikutkan berapa juta kan untung untung kasar kena, untung kena bersih. Saman pun macam tak luar je. Ayat bahaya ni. Sehari dia berpotong kat situ dia bagi MCMC han tengok dia pun. Besok tak ada orang mengetih. Tengetih lah. Tapi tu, sebenarnya macam ni lah. Okay, saya tu sebenarnya saya duduk terfikir juga kan. Bila kita cakap pasal 4G tu kan. Kan kita kata 4G lepas portal pun tak cukup kan. Dia sebenarnya bukan mereka tak habis buat 4G tu lagi. Dia sebenarnya macam ni. Masa mereka buat 4G dulu, pada waktu tu mungkin pengguna tak ramai tau. Tapi orang makin lama makin banyak. So dia bukan nak buat 4G tu tempat baru. Dia nak nak menampung pengguna 4G tu. Jadi dia kena sentiasa tambah. Jadi benda tu. Dan kalau kita tengok macam contohnya, kalau kita tengok statistik baca sini kan, orang kata apa, mobile user tu naik gila-gila. Bukan kata sikit-sikit. Pernah kata kalau dulu mungkin beratus ribu orang, sekarang dah berjuta. Lepas tu berjuta user tu buat satu tengok macam Pfizer dapat apa banyak phone. Sekali bagi 20 phone buka semua kan, tekan 20 phone semua kena kan. Kalau nak bagi orang sakit hati buat macam tu lah. Buka 20 phone habis semua kan. Orang lain macam marah. Lepas tu buat speed test. Tapi itulah cerita. Sebab tu dia sepatutnya, dia kira sepatutnya macam ni tau.
teknologi yang kita seluler ni, dia kita panggil dia sebagai agnostic. Agnostic tu maksudnya orang tak mau tahu dia sambung dengan 4G ke 2G ke 3G ke apa ke, dia tak nak tahu. Yang dia tahu dia punya telefon ada line. Hmm. Jadi sebab tu kau nak ikutkan, kalau telco tu yang buat, benda tu dia naik secara natural macam tu ya. Hmm. Cuma bila jadi case macam yang kita kata kita berubah cara buat deployment tu, tu yang pelik sikit tu sekarang ni. Hmm. Tapi saya rasa bagi 2-3 tahun lagi orang dah tak kisah sangat lah. Orang pakai je lah. Memang. Ini tak kira lah. Baru masuk tahun kedua kot. Betul. Yeah? Tak habis lawan ni kan. Tak habis bergaduh je. Bergaduh je macam-macam. Dan kita kena faham lah, kita tengok macam contohnya kalau kita cakap pasal politik, berubah politik, berubah polisi. Mungkin sekarang kerajaan macam ni buat, kerajaan yang depan tak tahu macam mana, mungkin berubah lagi. Macam-macam. Ya, sebab ialah nak pasang tiang pun kena kebenaran kerajaan negeri. Banyak. Sebenarnya yang tu yang salah satu isu yang paling best tu, ramai orang nak komplain macam ni. Dia kata, "Bang, kampung saya tak ada 4G ni, macam mana nak buat?" Tentu ialah memang kita boleh komplain kan. Tapi kalau tempat tu tak ada infra, memang tak ada nak buat apa. Lambat saya tengok ada setengah 6 bulan, setengah setahun tak selesai. Tengok nasib lah. Boleh lah nak pacak tiang kosong. Saja letak sekat tiang. Sebab dia perlukan banyak kebenaran. Kan? Banyak kebenaran satu. Lepas tu pendek katanya banyak pihak melibatkan ramai orang. Majlis perbandar, ni PBT lah. Pihak kuasa tempatan lah, apalah semua. Dia kalau ada kuasa veto kata, esok kat sana. Itu okey lah. Okey, yang pacak sana. Itu ya kalau kita tengok kadang-kadang MCMC kan. Bila dia dah jadi teruk macam tu kan. Kalau macam telco kata, ni kalau aku buat kat sini tak balik modal ni kan. Betul, dia pening-pening-pening. Lalu kata MCMC akan buat. Dia akan guna macam dia punya funding. Dia kata, okey kita akan buat tower kat sini. Tapi bila kita dah buat, hang kena main pasang. Maksudnya infra tu dia dah ada. Sampai sahab macam tu lah. Itu cara dia buat. Salah jadi satunya. Maksudnya, bukan kata MCMC agensi ni tak ambil tahu. Aduh, tapi dia tak boleh nak buat macam tu selalu lah. Sebab benda tu kan kos yang tinggi kan. Jadi memanglah kita tahu dia ada lesen dan sebagainya. Tapi yalah, nak buat MCMC pun bukan boleh paksa. Kalau tanah kapal sawit orang tu, hang potong pokok tu, aku nak buat tower. Sewa sebenarnya RM50. Lagi ya. Itu yang banyak pencawang. Kadang-kadang ada, kita tengok dalam kawasan masjid ada pencawang. Dulu dia pakai kat sekolah, yang mana yang contohnya sekolah. Yang ada kuasa kerajaan tu mudah sikit lah. Dia memudahkan masjid salah satu. Betul. Untunglah orang masjid. Untunglah. Dia nak suruh pergi buat testing 5G kat situ. Pergi masjid. Tapi sebenarnya masa saya belajar kat Pagoh dulu pun sama. Dekat kawasan hostel pun ada satu menara tiang besar. Tinggi. Kat situ semua untuk telco. Ini katanya siapa duduk situ settle lah. Senang lah. Sebab bila macam hostel pun dia dah ada infra siap. Antara yang benda penting macam elektrik lah. Benda-benda macam tu. Yeah. At least korang-korang ada. Kalau nak buat tengah ladang kelapa sawit apa, banyak kerja lah. Memang banyak kerja betul lah. Tu yang saya kata kalau masuk apa ni Starlink tu selesai. Tak payah fikir apa kan. Buka solar panel selesai. Sebab dia tak ada limitasi kan. Dia tak ada sempadan. Tak ada tu. Memang luar langit. Tak ada nak apa. Takkan paling kuat pun. Sebab tu dia kalau dia tengok ada beberapa negara kan, dia haramkan satelit tu daripada masuk ruang udara. Tapi itu pun tengok berapa tinggi ruang udara yang boleh pergi pun. Kalau satelit tu duduk kat luar kawasan jurisdiction negara tu, tak ada kata apa juga. Dia bukan duduk dalam dia punya ruang udara. Dia duduk lebih tinggi certain level tu kan. Dia kata itu adalah kawasan antarabangsa. Tak ada nak kata apa. Tak apalah, kita tunggulah tengok apa jadi nanti kan. Tak tag Elon mahal-mahal. Dia kan suka cerita kan. Jemput Elon Musk Jemput Elon Musk datang sini. Bagi mengetih kata. Jemput Elon Musk cakap orang putih jahanam aku. Benda duk ada ChatGPT. Oh, ChatGPT. AI sekarang dia boleh direct translate cakap tu kan. Itu lagi dahsyat. Orang duk nampak ChatGPT ada benda lain kan. Nanti kita buat pasal itu juga. Itulah tujuan ngetih ni sebenarnya, bukan kita nak bincang pasal 5G. Bukannya kita nak tuduh ataupun kita nak apa tu. Tapi anggapan sebenarnya sebagai pengguna kan. Tengok ni ayat lah. Tujuan kita mengetih bukan nak sembang 5G. Sembang kat sejam setengah dan nak habis. Tujuan kita mengetih bukan kita nak mempertikaikan ataupun nak menghentam. Ayat cover line ni. Nak tutup-tutup. Sebab anggapan pengguna kan. Anggapan pengguna, kami dah buat banyak aduan. Tapi aduan macam tak diambil tahu. Betul. Lepas tu okay, telco didenda. Tapi macam tak ada efek kan. Jadi itulah sebagai pengguna, itu yang kami rasa kan. Itu yang kita rasa. Jadi kita nak apa pun yang terbaik lah kan. Sebab macam kita simang tadi lah, kok mana pun duit datang daripada ayat juga. Kan pimai-pimai duit bila juga. Macam pendakwah cerita tadi, duit kita ni. Dia mungkin bukan nak kata 100% tapi secara tak langsung mesti buat situ juga kita kan. Ada bagi sumbangan. Kita ada pelaburan kat situ kan. Maksudnya tiang ni aku punya duit tau. Lepas ni pisang tiang. Dan tak tadi lah pisang kat tiang. Jadi I was here je. I was here. Jadi itulah, kita harap
ditambah baik kan. Okay, 5G pelaksanaan tu tak kisahlah dasar apa sekalipun, yang penting untuk kita sebagai pengguna, rakyat dapat kemudahan yang terbaik. Dan utiliti ketiga negara, harapnya betul-betul lah kan. Betul lah, itu cuma di umum, tak tahu di warta. Saya kena cari balik, tak tahu sama kalau okay. Mungkin takut saya silap lah, takut memang benda tu dah diwartakan benda tu kan, takut silap. Kita kalau warta lah, kita minta lah tolonglah pasang fiber optik dekat rumah aku tu. Rumah dia dulu. Dan sepatutnya kau nak ikutkan dia, kalau macam dia panggil ada common utility tu kan, bubuh semua ada tu senang. Masuk sekali buat kan, tarik semua tempat. Cuma kita faham ada isu sebalik tu. Yalah, betul. Kan ada isu sebalik tu lah, kita faham. Tapi tolonglah, kau mana pun korang buat lah. Kan sebab orang belakang rumah aku ada kan. Jadi rumah taman baru kawasan tak ada kan. Dan nak kena petition lah, nak kena minta isi borang lah. Sebenarnya itulah salah satu sebab kenapa saya kata kita kena buat 5G hari tu. Jadi malam sekarang dulu ada orang nak komplain ramai, dia kata saya tak ada sambungan fiber kat rumah, buat api lah macam mana pun, meninggal hidup balik pun tak ada orang nak pasang. Dia seorang yang petition, ada orang lain tak peduli. Jadi pada waktu tu kalau orang tanya apa alternatif yang ada, sebab tu kita kata 5G itulah, kan nak rasa internet laju kalau tak ada fiber, salah satu optionnya tu lah. Jadi sepatutnya kalau 5G tu betul digunakan, tak, kawasan yang tak ada tu pasangan tu lah. Lepas tu cerita okay, penduduk-penduduk sini kita tak boleh nak buat fiber, ni modem pakai 5G. Sepatutnya macam tu. Betul. Tu cara dia. So macam saya sendiri pun, kalau 5G tu tak ada, tak apa, office kita pakai wifi, kalau rumah kita pakai wifi, speed sama enggak laju. Betul. Kita bukan nak kisah bandwidth dapat 1GB, 2GB, kita nak internet lah. Kita nak internet. Internet yang biasa nak pakai, senang, mudah nak guna. Internet ni kira kalau macam tak ada, memang dah mati kutu lah. Kutu pun tak boleh nak keluar. Kutu. Mati macam tu lah. Diam. Loading. Oh, jam. Okay, Amsyar ada apa-apa nak tambah? Tak ada. Tak ada lah. Lama kan. Okay, alhamdulillah lah. Ngeteh untuk kali ni, podcast Wiser kali ni. Mungkin sebenarnya banyak lagi nak dicakap, tapi macam nanti keras sangat bunyinya. Kita jadi, kena buat part lain. Kita buat part lain lah tu kan. Tapi alhamdulillah, terima kasih kepada pendakwa sebab sudi berdakwah di Wiser. Menggunakan platform Wiser. Terima kasih banyak sebab terima jemputan kami yang sama-sama dalam keadaan yang tergesa-gesa kan. InsyaAllah kita boleh jumpa lagi. Sebenarnya boleh kata setiap bulan ada isu pasal ni. Nanti mungkin kita boleh sama-sama bincangkan tengok, lagi. Tengok tu, bila ada isu mana nak jemput. Tak ada isu tak jemput. Alamak. Nanti bukan apa, lagi makan ni lagi, tak ada isu lah kita makan tu. Bila ada isu, kuih tak habis-habis lah. Betul. Baik, so alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton podcast Wiser untuk kali ini. InsyaAllah kami akan kembali lagi. Mungkin pendakwa datang lagi, InsyaAllah. Kalau dia ada masa terluang, Jalan kaki sampai sampai apa ni? Dekat. Rumah dekat je. Rumah dekat. Memang dekat betul dengan Wiser. Pendek katanya, kalau hantar voice message tu boleh berjerit dan sampai. Boleh pakai telefon dekat tali tu lah. Dekat tali tu. Okey-okey. Okay. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih semua bersama dengan podcast Wiser. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.